Pola Kalimat Nihongo bersama Len Sakura. Kosakata bahasa Jepang yang kali ini akan dipakai san, chan, kun, jin, ginkoi, kenkyusha, enjinia, dare, hai, iye. Pola kalimat ketiga yang akan Mimin bahas adalah pola kalimat yang keempat adalah subjek wa keterangan des ditambah ka. Contohnya adalah Takahashi-san wa ginkoin desu ka? Akira-chan wa Indonesia jin desu ka? Kusuma-san wa engineer desu ka? Ano hito wa dare desu ka? Yo, selamat bergabung di Mamen Sakura. Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini, like, serta share video YouTube ini, dan tinggalkan komen pada kolom komentar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Pola kalimat Nihongo bersama Len Sakura. Pada video sebelumnya, Mimin telah menjelaskan tentang pola kalimat 1 dan 2 pada pembelajaran pertama, yaitu subjek wa keterangan des dan subjek wa keterangan jarimasen atau subjek wa keterangan dewa arimasen. Mari kita lanjut ke pola kalimat 3 dan 4. Sebelum itu, kosakata bahasa Jepang yang kali ini akan dipakai dalam membantu kita belajar pola kalimat nantinya adalah san, chan, kun, jin, ginkoi, kenkyusha, enjinia, dare, hai, iye. Pola kalimat ketiga yang akan Mimin bahas adalah san, nani-nani san. Dalam bahasa Jepang, menyebutkan nama orang lain selalu diikuti dengan san untuk menunjukkan rasa hormat kepada orang tersebut. San tidak dipakai untuk diri sendiri ya, hanya untuk panggilan nama orang lain. Contohnya, Takahashi-san, Kusuma-san. Lanjut, untuk anak-anak atau teman yang akrab tapi umurnya di bawah kita, penyebutan namanya disertai dengan chang atau kung. Tapi kung hanya dipakai untuk laki-laki. Contohnya, Akira-chang, Yuki-kung, dan jing merupakan akhiran yang dipakai untuk menyatakan warga negara. Contohnya, Nihon Jin, Indonesia Jin. Pola kalimat yang keempat adalah untuk bertanya menambahkan ka di akhir kalimat. Subjek wa keterangan des ditambah ka. Pola kalimat ini bisa dipakai untuk menanyakan sesuatu ataupun bertanya untuk mendapatkan jawaban ya atau tidak. Contohnya adalah Takahashi-san wa ginkoin desu ka? Contoh jawabannya, iye, Takahashi-san wa ginkoin jarimasen, kenkyusha desu. Akira-chan wa Indonesia jin desu ka? Hai, Akira-chan wa Indonesia jin desu. Kusuma-san wa engineer desu ka? Hai, Kusuma-san wa engineer desu. Ano hito wa dare desu ka? Yuki-kun desu, Nihonjin desu. Yap, sekian tambahan 2 pola kalimat pada pembelajaran pertama ini. Dilatih terus ya kosakata serta pola kalimat yang sudah Mimin bahas. Selamat belajar. Hai.
Terima kasih telah menonton video ini. Masih banyak loh video lain yang bisa kamu tonton. Bagi mamen-mamen semua yang memiliki kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ciao!